El Rumi dan Shiva Haju kembali ke Pergok bersama. Keduanya tampak tengah berada di Bali. Keberadaan keduanya di Bali beredar di media sosial. Pasangan yang diduga baru menjalin status pacaran itu juga tampak mendatangi restoran milik orang tua mendiang Dali Wasing. Uniknya, di tempat tersebut juga ada mantan kekasih El Rumi, yaitu Marsha Arwan. Pada video yang diunggah @rumpi_gosip, tampak El dan Shiva berbincang dengan ibu mertua Jennifer Kopen itu. Namun di sisi lain, ada Marsha Arwan yang tengah duduk bersama teman-temannya. Marsha juga tampak bersama istri Pratama Arhan, yaitu Azizah Salsa. Viral momen Shiva Haju, El Rumi hingga sang mantan Marsha Arwan datang berkunjung ke restoran Yaya mertua Jennifer Kopen, tulis sang pengunggah. Video tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Karena putusnya beda keyakinan jadi tetap jalin hubungan, komentar warganet. Kenapa tegang wajah Marsha? El gak nyaman dan Cipa canggung, imbuh warganet lain. Tetap aja gak nyaman, 6 tahun sama Marsha. Sekarang ketemu El pacaran sama Cipa, gimana gitu ya? Sama halnya tar El ketemu sama RNI nanti, timpal lainnya. El Rumi dan Marsha sendiri sempat menjalin hubungan hingga 5 tahun. Sayangnya perbedaan agama membuat keduanya memutuskan hubungan tersebut.